Jumpa lagi saudara, pertandingan terakhir ini dari pertandingan persahabatan antara tiga negara, Indonesia, Spanyol, dan Mesir. Kita langsung kita lihat database ya. Kita lihat database ini, posisi Indonesia masih di atas, memiliki klasemen dengan posisi 6. Tapi Spanyol juga 6 dan Mesir 3. Ini adalah pertandingan terakhir antara Spanyol dan Mesir. Kalau Mesir menang ataupun draw, apa Spanyol menang ataupun draw, maka Spanyol akan mengangkat trofi di pertandingan ini. Tapi kalau draw, jadi tetap Spanyol. Tapi kalau Mesir yang menang, maka poin sama 6. Kita lihat dari hitung poin di sikul ya. Oke, Indonesia cuma menunggu dan berharap. Nah, Indonesia sudah menyelesaikan pertandingan dengan 3, 2 menang, 2 kalah. Oke, kita lanjut saja ke kickoff. Jadi posisi Indonesia di sini menunggu hasil pertandingan antara Spanyol dan Mesir. Oke, pertama dimulai. Terakhir dengan Bupati ini untuk Spanyol sih yang tadi dilakukan oleh Spanyol. Keluar tadi bola paling dalam hasil ya Spanyol ya, seluruh yang bagus Spanyol shoot gol sebenarnya Spanyol. Oh.
Spanyol crossing. Kan shooting, saudara shooting berhasil, gol tadi dari El Neni tidak disangka-sangka. Belum tersebut bisa masuk dalam gawang bola tersebut. Kita lihat dari yang melambat tidak sangka dia sudah di blok. Lihat berhasil di blok. Bagus. Ini tadi mengangkat bola sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Spanyol coba apa serangan crossing. Saudara, kita lihat apakah penalti. Semua keserangan masih bisa dihalau. Masih bisa dihalau segera. Asing mentur saudara. Habis tadi. Asing cepat serangan. Asing. Kopo saudara. Shoot. Asing lagi di blok.
Lepas ya saudara, lepas saudara. Pasir. Suning. Sayang sekali saudara. Pertahanan dari Spanyol bisa mengantisipasi serangan. Orang kabus seperti saudara, kemelut. Muhammad Salah saudara terkenal masalah dengan tendangan pressing sehingga mengecek dari Peter pressing dari Salah sehingga sebuah gol saudara Spanyol saudara pasir saudara tekan saudara tadi mengalami di striker. Luas. Terus ya. Fokusan. Spanyol masih punya kesempatan untuk mencetak satu gol untuk menyamakan kedudukan. Shooting. Shooting dari jarak jauh. Kedua saudara bapak, kedua saudara dimakan oleh Mesir, tapi kita lihat kenapa Mesir ini biar menang lesu ya. Sepertinya prediksi kalau Mesir ini menang, posisi poin 6-6-6, tapi posisi Mesir dia pun unggul, tapi posisinya sebenarnya tidak semangat. Kita lihat siapa yang memimpin klasemen dan meraih dan berhasil mengangkat trofi di pertandingan ini. Apakah Indonesia? Apakah Spanyol? Karena Mesir. Wah, saudara kita lihat ternyata Indonesia menjadi juara dalam pertandingan ini saudara dengan selisih poin plus 1 sedangkan Spanyol 0 dan Mesir minus 1. Jadi Indonesia berhasil menjadi juara pada pertandingan kali ini. Selamat bagi timnas Indonesia, bagi supporter Indonesia. Semoga Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih atas partisipasi saudara untuk menyaksikan pertandingan ini. Jangan lupa like and share serta subscribe untuk mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari channel All Out. Pasti tekan lonceng untuk notifikasi pertandingan selanjutnya channel All Out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.